السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على رسول الله الذي باقتداء سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما فصلوات الله عليه والسلام التام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم البعاد الذي هو أمام وبعد yang kita hormati kita muliakan tuan rumah masjid nasional al-akbar yang hari ini masjid ini tepat berusia ke-23 tahun diresmikan 10 November tahun 2000 kita doakan mudah-mudahan inisiator pendiri pemakmur sampai dengan seluruh bagian DKM yang saat ini juga dipimpin oleh Profesor Kiai Haji Suja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi dan ditambah kemakmuran masjid ini dan mudah-mudahan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkhidmat sehingga menjadi jariah yang berkelanjutan sampai dengan hari kiamat insyaallah. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita Kyai Haji Saleh beserta juga panitia dari Wafa. Mudah-mudahan Ahli Quran yang dididik, disiapkan dan para pengajarnya mendapat keberkahan dari Al-Quran seperti yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janji ini difiralkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari Al menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. أبو عبد الرحمن السلام من النريمة الذي بن عفان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من النريمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن مره بن كلاب بن كأ بن غالب بن فهر بن مالك بن نظر بن كنان بن خزيمة بن مدركه بن إلياس بن نزار بن مضار بن مع بن عدنان بن عدي بن عدي بن, بن مقوم بن ناهر بن تاريخ بن يعرب بن يسجب بن نابت بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن آزر بن ناهر بن عابر بن كنان بن فخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن محليل متشلا بن كنان بن أنواس بن ثيث بن آدم عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه Yang terbaik diantara kalian kata Nabi. Jadi kalau ada orang jujur, Nah ini di antara yang terbaik dari yang jujur itu. Kalau ada orang pintar, nah ini di antara yang terbaik dari yang pintar itu. Kalau ada orang sukses, nah ini yang terbaik dari yang sukses itu. Siapa mereka? Man al Qur'an. Ialah orang yang belajar Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Karena itu Nabi tidak menggunakan kata darasa. Darasa itu asalnya pelajaran dasar Tempatnya disebut madrasah Karena itu SD disebut madrasah ibtidaiyah Ya sekolah dasar Yang diberikan pelajaran-pelajaran dasar Kalau dia sudah menggunakan bentuk sungguh-sungguh Serius Dan yang dikajinya pokok ilmu Maka turunan kata ilmunya ditarik Menggunakan tak untuk menunjukkan kesungguhan pakai tasdid sebelum akhir untuk menunjukkan semangat berlipat karena tidak mudah melakukannya maka berubah menjadi ta'allama ya jadi yang pertama hadis ini ingin mengatakan Quran itu mengantarkan pada kesuksesan jadi tidak ada orang belajar Quran yang tidak sukses itu nggak ada silahkan cek ya Osman bin Affan radhiyallahu taala anhu jadi kaya banget Ingat ya, kaya itu dibagi tiga ya. Ada kaya, kaya banget. Yang ketiga, kebangetan kayanya tuh. Ada tiga ya. Osman bin Affan itu jadi kaya banget ketika beliau berikhtiar dengan manajemen bisnisnya. Tapi menjadi kebangetan kayanya ketika belajar tentang pedoman-pedoman bisnis dalam Al-Quran. Itu yang nanti dituangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Dari 97 topik Ada satu topik tentang Bab bisnis kita bulbuyu' namanya. Jadi ketika belajar Al-Quran Dipahamkan oleh Nabi Berubah bertransformasi Dagang tetap dagang Tapi asetnya meningkat itu Dari yang kaya menjadi kebangetan Kayaknya Saking kebangetan kayaknya Itu asetnya sekarang masih ada dan dialihfungsikan menjadi hotel. Di kalau anda, ya nanti insya Allah punya rezeki, ya umrah mudah-mudahan yang belum disegerakan ya. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung dulu. Ya. nabung. Itu kalau sampai Madinah, biasanya kita belok dulu dari belakang. Sekarang ada hotel, warnanya itu krem, ya tinggi bangunannya. Itu dituliskan jelas Waqaf Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wakafnya, Sidina Ofman bin Affan. Sampai sekarang masih ada. Abdurrahman bin Auf itu dari yang tadinya kaya masuk Islam kemudian maaf sekali ya diambil semua dirampas kekayaannya oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Lalu dibiarkan beliau untuk hijrah. Sengaja tidak dieksekusi untuk menunjukkan pesan nih kalau masuk Islam resikonya begini. Kehilangan harta, kehilangan bahkan semua yang melekat di tubuh mesti jalan lebih dari 400 kilo, belum tentu selamat. Tapi konsisten dengan hijrahnya, belajar kemudian secara profesional dengan nabi, dibimbing oleh Rasulullah setelah belajar dari Al-Quran, itu melahirkan transformasi kekayaan. Saya pernah hitung waktu kajian ilmiah untuk mendapatkan honoris causa itu. Jadi diminta membuat tulisan ilmiah diuji oleh hampir 15 profesor, yang saya uji itu transformasi sahabat ketika belajar dari isi Al-Qur'an. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu itu sampai menghasilkan aset dalam hidupnya, kalau dikonversi sekarang jumlahnya kurang lebih 72.000 triliun. Orang kaya sekarang Jeff Bezos, ada Elon Musk itu baru kisaran 3.000 sampai 4.000 triliun. Jadi pebisnis belajar dari Quran makin sukses. Siapa yang kenal Ali bin Abi Thalib sebelum masuk Islam? Abu Hurairah, Salman Al Farisi. Tapi setelah belajar dari Al Quran, ilmunya makin nambah. Antum kalau buka kitab Al Jawahir ada tafsir besar, ya itu ada tujuh jilid besar karya Syekh Tantawi Al jawihari Buka jilid terakhir itu, itu ada kuis. Di kuis itu bukan tebak-tebakan biasa, tapi kuis yang diabadikan dari kisah sejarah, pengalaman nyata, sampai di dalamnya ada hitungan matematika dari Al-Quran. Yang berhasil diselesaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dengan pendekatan Al-Quran. Orang tahunya sahabat Ali bin Abi Thalib wajah, itu cuma ahli balagah gitu kan. Padahal beliau tuh ahli Quran, ahli tafsir, ahli balagah, ahli matematika. Suami istri satu kali mengadu kepada beliau, Ya, Amir al-Mu'minin, kata suaminya, "Tolong hukum rajam istri saya. Kenapa? Karena dia berzina. Kamu menyaksikan tidak ada saksi, tidak tahu dari mana zina. Masa kami nikah, ini hamil baru enam bulan sudah mau lahiran. Enam bulan sudah lahiran, ditanya pada istrinya, 'Apakah engkau berzina?' Tidak, ya, Amir al-Mu'minin, yakin, yakin mau sumpah, iya." Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, Sadaqat dia. Benar ibu dia enggak bohong. Tapi kan baru 6 bulan ya Amirul Mukminin. Apa kata Ali bin Abi Talib? Alam tasma qaulallah taala, apakah engkau tidak menyimak firman Allah Subhanahu wa taala? Maka dibacakan Quran surah Al-Ahqaf di ayat ke-15. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana sampai ke kalimat wa hamluhu wa fisaluhu 30 mengandung dan menyapih mengandung dan menyapih 30 bulan dan tidakkah engkau menyimak firman Allah di Quran surah Luqman surah 31 ayat 14 dibuka dengan kalimat yang sama wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ada wahan wa fisaluhu fi amain kan di surat Luqman menyapih memberikan asi sampai di sapi amin dua tahun bukankah dua tahun itu 24 bulan di surah al-ahqaf ayat 15 mengandung dan menyapih itu 30 bulan kalau 30 bulan kurangi 24 bulan berapa 6 bulan ya amir al mukminin itulah yang dimaksud kelahiran prematur kata Ali bin Abi Talib jadi ngaji Quran itu bikin pintar nggak ada orang yang ngaji Quran yang nggak pintar tuh nggak ada Riset terbaru di London. Tahu London? Itu lampu merah sonoan dikit tuh. <laughs> Riset terbaru di London. Itu dokter yang temukan. Menyimpulkan orang yang ahli Quran. Belajar Qurannya benar. Apalagi hafal Quran dengan benar. Itu kecerdasannya meningkat tiga kali lipat dibanding orang biasa. Risetnya sederhana. Karena Quran itu ada 52 ribu kosa kata, Orang yang terus-terusan melatih memorinya dengan mengulang-ulang 52 ribu kosa kata, maka akan memudahkan dirinya untuk memahami apapun yang ia ingin pelajari. Riset membuktikan kalau ingin menguasai bahasa, hafalkan 3000 aja kosa katanya. Anda ingin bahasa Inggris dikuasai, hafalkan 3000 kosa kata, itu sudah bisa berbicara dengan lancar. 3000, ini 52 ribu. Melompat tiga kali lipat dari orang biasa. Tapi tidak semua yang belajar Quran jadi pintar. Tidak semua. Rumusnya apa? Man ta'allama. Kalimat ta'allama itu. Taknya menunjukkan kesungguhan. Tasdidnya seakar dengan kata syiddah. Tidak mudah. Ya tidak mudah. Maka dengan kata itu butuh motivasi dua kali lipat. Double. Jadi orang yang semangat, yang sungguh-sungguh, yang serius belajar Qurannya itu akan merubah pribadinya menjadi orang sukses dan mudah meraih apapun yang dia inginkan. Semua level. Wa Kemudian ia praktekkan Qurannya itu. Jadi ngaji Quran itu bukan begini, ya. Walaupun ini tidak salah. Anda baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca Ali Imran sampai An-Nas. Bagus. Dapat pahala. Satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, baca satu huruf saja. Nun, satu huruf. Itu setara dengan 10 kebaikan. 10 itu bukan begini menghitungnya. 1 2 3 itu sedikit. Ya, saya ilustrasikan di hadis Muslim, orang yang masuk masjid dengan niat ibadah. Belum ngapa-ngapain, pengen ibadah, pengen etika pengen ikut pengajian, pengen salat, pengen baca Al-Qur'an, baru masuk. Belum dikerjakan, sudah mendapatkan 25 kebaikan. Jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempatnya 500 tahun. Jadi kalau kita baca Al-Quran satu huruf dapat sepuluh itu satu keduanya ilustrasinya 500 tahun kebaikan kita dapatkan nah ukuran itu itu nanti diperlihatkannya saat akan wafat ya di akhirat baru dikumpulkan itu yang kita sebut dengan pahala namanya ajrun ajrun itu ukurannya satu kedua dua, dua ketiga tiga, tiga keempat 500 tahun kebaikan jadi kalau ada orang sehari nggak ngaji itu rugi rugi Apalagi kalau salahnya banyak, ya. apalagi kalau salahnya banyak, solehnya sedikit, salahnya banyak, cita-citanya surga Firdaus, ya sesurga dengan Nabi lagi, kan? Right? Nih contohnya nih, siapa yang pengen masuk surga Firdaus? Boleh angkat tangan. Baik, yang pengen sesurga dengan Nabi boleh angkat tangan. Baik, turunkan, yang salahnya banyak boleh angkat tangan. Tuh. Nah ini contohnya. Nah, maka Nabi memberi rumus ada amalan cerdas, amalan cerdas yang saat dikerjakan amalan sedikit prinsip ekonomi bekal sedikit tapi keuntungan banyak. Nah, itu banyak dalam Islam diantaranya Al Qur'an. Ya, kalau ada orang berbuat salah dihitungnya berapa? Satu kan? Ya, tapi jangan mudah mengatakan satu tuh. Dari pagi sampai siang ini sudah berapa dikoleksi kesalahan tuh? Mata salah lihat kan? Huh, telinga salah dengar. Tadi sebelum saya datang pikiran sudah salah tuh. Ustadnya kemana sih? Jam berapa dimulai? <guluh> <guluh> Dah kumpul tuh. Tutup dengan satu nun. Lumayan gitu ya. <guluh> Hilangkan. Satu dapat sepuluh. Nah kalau ngajinya begitu dapat kita pahala. Tapi isi Quran, fungsi Quran sebagai hudan tidak kita rasakan. Akhirnya Al-Quran hanya menjadi ayat yang tertuliskan di mushaf Terdengar suaranya lewat bacaan Yasin Terdengar Tertulis di mushaf Alif Lam Mim Tertulis di mushaf Terdengar Lewat suara ya Dapat pahala Tapi barakah Quran yang jadi hudan Dan itu inti Quran diturunkan Syahrul Ramadan Al-Ladhi unzila fihil Quran hudal linnas. Saya turunkan kata Allah Al Quran supaya isinya menjadi pedoman berkehidupan. Jadi semua kehidupan kita itu isinya ada dalam Al Quran. Semua hajat hidup kita. Ya, saya baca cepat ya. Tidak usah ditulis. Saya baca cepat saja karena direkam teman-teman nanti bisa cek kembali ya. Misal, misal saya kasih gambaran saja. Ini masih dalam kandungan, Bagaimana dalam kandungan ingin terlahir menjadi pribadi yang baik dan saleh, itu ada petunjuknya di Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian terlahir amalan pertama apa bagi seorang ibu yang baru punya anak untuk memberikan maksi maksimal selama dua tahun. Amalan pertama apa bagi suami yang baru jadi ayah dan punya anak pertama. Turun Quran surah ke-2 ayat 233 sampai usia dua tahun ke menjelang balik amalan pertama apa yang mendekatkan dia dengan Allah taat pada orang tuanya dan mengenal lingkungan dengan baik turun Quran surah Luqman surah 31 ayat 13 sampai ayat 19 Ketika dia mulai belajar, bagaimana belajar yang bisa memahamkan dia sehingga dia bisa bawa pulang pemahaman itu dan mengajarkan kembali. Turun Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana mencari tempat belajar yang saat bersamaan menguatkan pengetahuan dan meningkatkan imannya. Turun Quran di surah ke-58 ayat yang ke-11. Lalu dalam pelajaran itu dia mulai menyebar ya kadang-kadang orang Surabaya ke Jakarta, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Amerika menemukan tempat baru, bertempat yang baru, ketemu orang baru, tapi tetap menjaga sikap takwanya. Turun Quran surah 49 ayat ke 13. Kalau menemukan jodohnya di situ, bagaimana cara melamarnya? Turun Quran surah ke 4 ayat yang ke 4. Terjadi pernikahan Quran ke 30 ayat ke 21. Tugas pertama saat menikah Quran surah ke 4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah yang standar Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat empat rizkinya baru bergerak sedikit datang Quran surah kedua ayat 172 kalau dia belum melakukan sudah dijamin dibuka kemudian rizkinya berkahnya pintu langit dan bumi Quran surah ketujuh di ayat ke 96 <tuh> batuk Kemudian dia mulai bekerja tidak mudah, diminta petakan tantangannya. Kadang-kadang ada yang kecil, menengah, ada yang berat. Turun Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Detilnya di Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 155 sampai 157. Kadang-kadang ada orang ingin menyingkirkan, orang ingin menyungkurkan. Bagaimana membuka usaha tapi tanpa nyogok, tanpa suap, kalau ada solusi dibimbing Allah, kalau ada yang jahil ditolong, turun amalan Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 80. Istri merawat anak di rumah, jangan dikira mudah. Kadang-kadang dia menolak Kadang berkata ah turun bimbingan Quran surah 17 Ayat 23 sampai dengan ayat 27 Sampai usia 40 tahun Sukses, bagus, anak ada, orang tua masih ada Jangan disimpulkan tuh ke hasil kesuksesan anda Boleh jadi ibunya yang menangis di keheningan malam Bapaknya yang serabutan bekerja Minta sama Allah supaya anaknya lebih hebat dibandingkan kedua orang tuanya Ketika anda mendapatkan kesuksesan itu Sertakan orang tua di dalamnya Sekalipun dalam doa Maka turun Quran surah ke 46 di ayat ke 15 anda terus bergerak lagi Harta makin banyak Bagaimana menjaga dan meningkatkannya Turun skema dengan zakat Quran surah ke-9 ayat 103 sampai dengan 109 Dikeluarkan di 8 golongan Quran surah 9 Di ayat ke-60 Orang tua nggak dizakati Orang tua diinfaki Tapi bukan cuma orang tua Ada 5 golongan Spesifik Quran surah ke-2 ayat 215 Yang umum Quran surah ke-2 ayat 261 Sampai dengan ayat 264 Naik lagi sampai sepuh Sampai kemudian berada dalam kondisi seperti kecil kembali seperti bayi kembali muncul masa pikunnya petunjuknya Quran surah keli, eh, 22 ayat yang kelima sampai kemudian menjelang sakaratul mautnya bagaimana sakaratul maut yang indah ketika nafas kemudian kedatangan maut Quran surah ketiga ayat 185 diutus malaikat membawa maut Quran surah ke-32 ayat 11 maka menghadapi itu hadapi yang tenang dipanggil dalam keadaan tenang mendapatkan ridha Allah dalam keadaan tenang rumusnya Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30 maka dia menyiapkan kurikulum sampai alam kuburnya disiapkan saat hidupnya bagaimana alam kubur itu bisa nikmat bukan cuma dunianya rumahnya megah mobilnya mewah tapi alam kubur nggak disiapkan maka turun kurikulum alam kubur Quran surah kedua 153 154 Quran detilnya Quran surah ketiga dari ayat ke 169 sampai dengan ayat ke 171 lalu disiapkan sampai kiamat turun satu surah surah ke 75 kemudian disiapkan surganya dari sekarang kita siapkan dari delapan pintu surga petakan yang pengen surga Firdaus Quran surah ke 23 ayat 1 sampai dengan 9 yang di taman surga Quran surah 51 ayat 15 sampai 23 yang surga biasa yang penting masuk surga deh yang penting masuk surga Quran surah kedua ayat ke 25 yang nggak masuk ke surga tapi terancam neraka maaf seringan-ringannya itu membakar semua tubuh sampai sekulit-kulitnya. Satu harinya sama dengan seribu tahun, satu detiknya sama dengan 48 hari. Quran surah keempat ayat 56. Yang paling dahsyat itu adalah neraka jahanam hati-hati pelajari perilakunya jangan sampai masuk ke situ siapa kualifikasinya turun Quran surah keempat ayat 140 yang belum ke surga tapi tidak ke neraka di tengah-tengah 50-50 soleh 50% salah 50% maka ditempatkan di tempat yang tinggi bisa mengamati surga takut mendengar jeritan orang neraka tempat tinggi yang bisa mengamati sekitarnya disebut dengan araf maka turun Quran surah ketujuh al-araf dari ayat 46 sampai dengan ayat 49 nya ada semua apa yang nggak ada? Makanya zaman Nabi dari peraku kriminal itu kriminal betul tuh. Ya sifatnya disebut jahlun, orang ini disebut jahilun. Sifat ketemu orang disebut jahiliyah. Jadi mereka itu perfeksionis dalam perbuatan kriminal. Kalau ada zina, zina yang paling perfect itu itu zinanya jahiliyah. Kalau ada pembegal, pembegal yang paling komplit jahiliyah. Sekampung begal semua sekampung. Gifari itu kampung begal. Jadi kalau ada yang namanya Al Gifari itu keturunan kampung begal. <tuh> Tapi nanti jadi ilmu sanad, ada sanadnya. Ya itu Jundub bin Junada, pimpinan begal, masuk Islam belajar Quran, jadi dai. Preman pensiun tuh itu tuh hadisnya tuh. <tuh> jadi dai, balik ke kampungnya Gifar, dakwah di kampung, masuk Islam sekampung, Madinah heboh, dadik, 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 datang sekampung begal masuk Islam Cuman karena satu orang yang kenal Quran Jundub bin Junada Untuk mengabadikan peristiwa itu Disamarkan namanya Jundub bin Junada Diambil kunyahnya Abu Dhar Diviralkan nama tempatnya Givar Rumusnya tambah Al di depannya I di ujungnya kita punya ahli hadis dari Padang, Musnid dunia, Syekh Yasin Al Padangi, Syekh Nawawi Al Bantani, Syekh Mahfud At Termasi. Ya, ini Ustaz Saleh Durehem, Kiai Saleh Durehem dari Surabaya. Ya, Kayu Saleh Durehem Al Surabayai. Al Maduri. <laughs> Al -Maduri. <laughs> ya, ini Al Rifari. Jadi beliau ingin mengatakan begini, saya dulu pemimpin begal. Saya dulu kriminal, tapi Quran merubah saya sekarang jadi orang baik. Merubah saya jadi orang baik. Jadi sekalipun belum sukses, ahli Quran itu pasti baik. Jadi kalau ada orang ngaji Quran nggak baik, itu pasti ada yang salah dengan cara ngajinya. Bukan Qurannya yang salah. Kalau peci nggak masuk ke kepala, jangan potong kepalanya. Pecinya perbaiki. Karena standar pertama sebelum sukses, baik dulu. Allah itu tidak menginginkan ada orang sukses, tapi kesuksesannya tidak diisi dengan kebaikan. Orang sukses yang tidak baik pasti merusak. Sapi makanannya rumput. Pengusaha yang pintar sukses tapi tidak baik itu makannya bisa aspal. Tuh. Aspal yang seharusnya 15 cm, 5 cm itu. <laughs> Jadi sapi masih bisa makan rumput, tapi orang sukses pintar nggak baik makanannya bisa aspal. Karena itu kata Allah, orang belajar Quran sebelum diberikan kesuksesan diberikan dulu kebaikan sehingga dengan baik itu dia bisa mengatur semua kesuksesan yang Allah titipkan kepadanya. Itu yang dimaksud Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-32. "Fumma alladhina al istafayna min 'ibadina. Faminhum zalimun li sabiqun yang ingin saya katakan, teman-teman sekalian, karena ini dibuka dengan wafat, tempatnya di Masjid Al Akbar, masjid yang terbesar. Ya, kita berharap, mudah-mudahan penyelenggaranya ahli Quran yang datang dengan juga ahli Quran, dan kita ingin mendapatkan barokah Al Quran. Mudah-mudahan kita dimasukkan pada golongan yang disebutkan Nabi Muhammad SAW tadi sebagai ahli Quran yang baik. Ini mukaddimahnya Ini baru mukadimah, kita belum mulai itu. Eh? Baik, sekarang kita masuk pada intinya. Sekarang hari apa? Jumat. Tahu apa artinya Jumat? Yang tahu boleh angkat tangan. Satu juta, lima juta, ya? Apa artinya Jumat? Kalau salah hantu harus menghafal Quran sampai selesai. Hah? <laughs> huh? Ya, ada yang lain? Berkumpul, ada yang lain? Kumpul, umroh, ada yang lain? Waktu habis, dah. Jumat dulu belum ada. Saya ulangi, Jumat dulu belum ada. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, nama Jumat itu tidak ada. Orang-orang yang hidup di era nabi, sebelum nabi dilahirkan, saat nabi dilahirkan tumbuh berkembang, itu menamai hari-hari yang berlangsung dalam kegiatan mereka dengan nama-nama hitungan hari. Contoh: hari pertama mereka beri nama dengan Yaumul Ahad. Al-Ahad, ada alif lamnya. Beda antara ada alif lam dengan tidak ada alif lam, jadi ada wahid, ada ahad, ada al-ahad. Beda kalau wahid satu, tapi ada yang kedua. Kalau ingin menjadikan satu, satu saja dengan kata wahid mesti disifati. Misal, Allah misalnya kan. Kita ingin sifati dengan sifat yang esa, tapi ingin dilekatkan dengan kata wahid. Wahidnya nggak boleh berdiri sendiri, mesti diturunkan namanya, lekatkan dengan kata wahid. Maka turun ayat wa ilah ilahu wahid. Tapi kalau kita ingin jadikan satu-satunya, nggak ada yang lain, maka jadikan katanya dengan nama ahad tanpa alif lam. Maka turun Quran surah 112, ahad. Satu-satunya tidak ada duanya. Tapi kalau kita ingin katakan ini satu yang spesial, tapi nanti ada yang berikutnya, tambahkan alif lam. Maka menjadi al ahad, yaumul ahad, hari yang pertama. Kedua, mereka beri nama dengan yaumul isnain, hari yang kedua. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin. Dulu, dulu hari pertama pun yang kita kenal itu Ahad. Yaumul Ahad. Setelah kedatangan Portugis tahun 1511, datang Portugis lewat Selat Malaka, maka diperkenalkanlah nama Minggu dari kata Domingo. Nanti lain waktu kita bahas ya, supaya tidak terlampau lama di pembahasan itu. Ahad, Al-Ahad, kemudian Isnin, hari ketiga diberi nama dengan Yaumul Sulasa Dari kata Salasah, diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Selasa. Keempat Yaumul Arbi'a dari kata arba'ah diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Rabu. Kelima Yaumul Khamis dari kata khamsah diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Kamis. Keenam itu tidak menggunakan bilangan lagi. Kalau mau konsisten harusnya yaumus atau yaumus Hadis Hari ketujuhnya balik ke bilangan lagi yaumus sabat dari kata sabah disingkat jadi sabat diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Sabtu. Yang keenam itu mereka beri nama dengan yaumul arubah. Hari apa? Yaumul arubah. Kenapa diberi nama dengan Yaumul Aroba? Satu, mereka lihat Yahudi punya kumpul-kumpul Sabtu. Nasrani punya kumpul-kumpul Yaumul Ahad, Minggu. Maka orang Arab pada masa itu membuat kesepakatan, kumpul di parlemen mereka, yang nanti umrah atau haji, kalau anda nanti lihat depan Masjidil Haram, depannya ada zam-zam yang besar itu, Grand Zam-Zam, ya, hotel besar, di atasnya ada jam, samping sebelah kiri dari situ itu nyebrang sedikit ada hotel hotel Hilton yang lama yang warnanya kayak krem merah itu ya. Nah itu di hotel Hilton kalau naik ke atas sedikit eskalator sedikit naik belok ke kanan itu ada musola itu rumahnya Abu Bakar As Siddiq. Depannya persis ada tempat wudhu ada toilet depannya lagi. Nah itulah parlemen Kures ada di situ kumpulnya di situ. Maka mereka rapat mereka gambarkan kita mesti punya hari kumpul-kumpul untuk membanggakan diri sebagai bagian dari orang Arab. Untuk menjalin persatuan dan kasih sayang, maka diberi nama Yaumul Arubah atau Yaumur Rahmah. Hari kumpul-kumpul, hari berbangga diri sebagai orang Arab, hari saling memperhatikan. Maka sepakat mereka kalau weekend Yaumul Arubah ini kumpul, dipilihlah pusat-pusat hiburan diberi nama dengan aswak suk uqad suk dumatul jandal dan pusat hiburan yang paling elit itu terletak di Jabal Qubais. ini saya kalau ilustrasikan takutnya nggak terlalu terlihat ya saya coba gambarkan mau nggak saya tuliskan begini tuh ya supaya tahu petanya ya Bismillahirrahmanirrahim. maaf saya berdiri ya izin start oke okay. Belakang kelihatan ini? Huh? Nah, iya memang belum saya tulis kan, nanti kalau saya tulis baru kelihatan ya. Itu ada screen nanti ya, dilihat saja. Saya gambarkan dari sini saja. Ini yang zam-zam, Grand Zam-zam maksudnya, hotel besar. Ini atasnya ada jam besar itu ya. Tadi kesini ada jalan, ini ada hotel Hilton di sini. Ini yang depannya ini nanti ada, Toilet tempat wudhu, ini yang kedua di sini ada kipas angin di atasnya. Ini yang Parlemen Kores yang ini. Samping Grand Zamzam ada hotel lama namanya Sofwa. Samping sininya toilet. Ini ke arah belakang ke Mahbas Al Jinn sini. Termasuk ke arah Jabal Nur Bukit Cahaya yang ada gua Hira ya arahnya dari sini. Termasuk Umbul Qura ke sana. Seberang di sini persis Hotel Sofwa, jalan seberangnya ada bukit besar. Yang ada istana raja sekarang di atasnya. Ya nanti kalau sudah umrah atau haji, teman-teman bisa lihat tuh. Langsung lihat nengok ke samping ada istana raja, bukit besar begini nih. Ini yang disebut Jabal Qubais namanya. Ini bukit elit. Di atas bukit ini siapa yang menduduki ada di atasnya? Ini menunjukkan dia penguasa jazirahnya, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mengumumkan peristiwa Isra Mi'raj itu naik ke atas bukit ini untuk memberikan kesan sekarang akan ada perubahan. Semua orang-orang parlemen, kalau mau naik, ngasih pengumuman naiknya ke sini. Sekarang, kerajaan Saudi Arabia, kenapa bangun istana di sini untuk menunjukkan sebuah pesan bahwa wilayah itu dikuasai, dipimpin oleh dinasti ini. Saudi dia ya. Paham sampai sini? Nah ini bukit elit. Bukit elit. Kalau Anda keluar dari sini, ya, mau umrah dari software atau Zamzam, -zam, belok kanan ke sini, nanti di bawah bukit ini, di sini istana, di sini pertika masuk, sebelah kanan ada pos security, ada CCTV warna putih satu ke sini, depannya pintu 26, terus sampai ujung sini ya ini di sini ada kipas angin saya udah hitung ada 35 kipas angin sampai ujung udah saya hitung kalau nambah 36 berarti nambah satu ya sampai ujung sini ini ada gate nabi nabi sholat dua rakaat di sini sebelum isra mi'raj sampai ke depan ka'bah sholat di sini di kediaman saya Maimunah di sini kemudian babu salam ya di balik pintu babu salam ada rumahnya abbas shallallahu taala anhu punya anak yang paling viral, anak bungsunya Abdullah, dikenal dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tarik garis lurus ke sini, sekitar 200 meter di sini ada satu rumah warna krem, ya. Sekarang disamarkan jadi perpustakaan. Inilah Maulid Nabi, tempat lahirnya Nabi SAW di sini. Yang ingin saya katakan, tempat kumpul-kumpul akhir pekan yang elit itu paling elit di sini namanya Jabal Kubes. Jadi kalau kumpulnya di Suk Okav, Suk Dumatul Jandal, pusat-pusat hiburan, itu masih kelas biasa. Nanti diseleksi, disaring yang hebat-hebat di setiap distrik itu, baru diundang ke sini. Ini persis bukit di atas, yang lembah bawahnya ada kaabahnya. Ka'bah di sini. Maka di sini akan dipertandingkan empat golongan utama yang mereka akan bekerja keras dalam sepekan. Jadi ini yang melahirkan konsep jahiliyah, berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, kerja lagi, kerja keras hanya untuk berfoya-foya akhir pekan saja. Hanya untuk bertanding, memviralkan, mempopulerkan dan berfoya-foya berfantasi di akhir pekan. Itu kebiasaan jahiliyah. Ada empat golongan. Satu namanya tajir. Apa namanya? jamaknya tujar. Bu, tajir itu bukan orang kaya. Tajir itu pedagang. Dulu yang kaya itu pedagang. Makanya saking kayanya disebutlah profesinya. Ini pedagang, maksudnya apa? Kalau pengen kaya, dagang, bukan nyolong. Kalau pengen kaya, bisnis, bukan korupsi. Maka golongan tujar ini, mereka keluar dari yaumul ahad sampai yaumul khamis, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk dipertandingkan jumlah kekayaannya dalam hari pertemuan Yaumul Arubah di bukit ini. Nanti ada waktu-waktu mereka merantau. Ada ke Syam, sekarang empat negara. Lebanon, Syria, Jordania, dan Palestina. Ada ke Diabadikan kegiatan mereka di surat Quraisy li ila fi Quraisy. Ila fihim Itu golongan satu. Golongan dua ada syair, pujangga, jamaknya syu'ara. Jadi dari daerah-daerah, distrik-distrik, ini daerah A, daerah B, kecamatan A, kecamatan B, desa A, desa B, itu para pujangganya selama lima hari, mereka berusaha mengumpulkan lirik-lirik untuk diseleksi yang paling hebat, nanti akan dipertandingkan di puncak Jabal Qubes ini. Bikin lirik. Nanti cara mereka mengumpulkan lirik dan syair itu diabadikan dalam satu surat dengan namanya, surah ke-26, surah Asy-Syu'ara. Dari ayat 224 sampai akhirnya itu. Ya? Asy-syu'ara yattabi'humul ghawun. Alam taru annahum fi kulli wadin yahimun. Pernahkah Anda dengar tentang kisah para pujangga di era Jahiliyah yang mereka datang ke lembah-lembah mencari inspirasi untuk membawa lirik-lirik saja? Untuk apa? Nanti dipertandingkan di bukit ini. Yang ketiga, ada golongan kahin. Jamaknya kuhan, dukun. Jadi kalau sekarang ada dukun, itu ketinggalan, telat. Karena 15 abad yang lalu sudah ada dukun dan nanti menariknya ketika Quran turun, dukun-dukun itu pada tobat. Ya, dukun-dukun pada Tobat, tapi sebelum Quran turun, tuh dukun itu viral serata ketiga di kalangan jahiliyah. Selama lima hari dari Yaumul Ahad sampai Yaumul Khamis, sampai hari Kamis, itu dukun-dukun kompak membuat mantra-mantra, jimat-jimat. Nanti yang paling efektif dipertandingkan di sini diangkat jadi pembikin, pemuka dukun, ya pimpinan dukun seluruh wilayah Arab. Empat sahir, tukang sihir, tukang santet. Itu tukang santet sudah ada di era Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu jasanya dipakai baik oleh para pengusaha ataupun para penguasa. Jadi nanti kalau ada pengusaha ingin mengalahkan lawannya tapi tak bisa secara normal disewa tukang santet, sahir. Termasuk ketika ingin mengalahkan satu tokoh yang sulit dikalahkan secara normal, disewa tukang sihir. Sehingga nanti turun terutama dua surah terakhir Al-Falaq dan An-Nas empat golongan ini yang paling utama berlomba di era jahiliyah. Kumpul di Jabal Kubes. Yang paling kaya jadi golongan penentu. Ini yang punya kebijakan. Pujangga diseleksi nanti ada tujuh yang viral. Kalau tujuh ini yang menyeleksi namanya an Aziznya Azibiani. Nanti kalau dia dapat tujuh golongan, tujuh orang terhebat, maka puisinya, syairnya akan ditulis dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah. Jadi sejarah kain kiswah itu, itu asalnya syair isinya. Nanti ketika datang Islam baru diganti dengan tulisan Al-Quran. Ada 16 jenis rumusnya dikenal dengan bahar namanya. Ya, tawil. Tawilun <tell> lahulun al-bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifanabki min zikra habibin wa manzili. Bisaktili wa baynad dakhuli fahawmali. Rajas, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. صوت الصفير البلبلي هيج قلبي الثملي الماء والزهر مع ما زهر لهظ قَلِي فانت يا سيدي لي وسيدي ومولاي فكم فكم تيمني غزيل اقيقلي قطفته من وجزه من فعل هذا الرجل فقال لا 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 فقد غدا مهرولي وولولت ولي ولي ويل لي فقلت لا تولولي فبين اللؤلؤ لي قالت له هنا كذا ان رد ذو المقلي كهتن ككيللي طبطبي Ada madid mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru min yatil. Nah itu itu asalnya dari syair. Rumusnya 16 disebut dengan bahar namanya. Yang paling hebat syairnya, paling bagus kosidahnya, maka akan ditulis dengan tinta emas ditempel di dinding Ka'bah, lalu disebutkan pemimpinnya Amirus Syu'ara. Amir Syuara, dulu Emre Qais namanya. Kegiatannya gitu aja tuh. Kegiatannya begitu. Tiap hari kerja, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Weekend, foya-foya. Weekend, libur, cari tempat hiburan. Ini kalau antum tiap hari kerja, akhir pekan cuma liburan, makan, minum, buang-buang uang. Nah, itu setengah jahiliyah. setengah aja ya. Pamer, kerja, dapat mobil bagus. Ya malam-malam cuman buat bisingin orang, panasin balapan sama taksi, bem 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 bem, dipakai enggak? Nah, itu jahiliyah. Itu kegiatan lu sudah ada. Maka apa yang terjadi? Sesaat sebelum hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Hijrah itu artinya bukan cuman pindah kalau pindah itu artinya intikal cuman pindah ana antaqil min bekasi ila surabaya saya pindah dari bekasi ke surabaya tapi pindah yang membawa perubahan sekalipun tempatnya enggak pindah tapi aktivitasnya berubah saya dekat dengan masjid nih rumahnya samping masjid bahkan toaknya masjid itu ke rumah saya begini tuh jarak ke masjid dengan berapa langkah tapi belum mau ke masjid tertiba kemudian maaf saya mau tanya dulu kalau ada tetangga masjid samping masjid nggak ke masjid dia muslim apa hukumnya oh bakar rumahnya <guruh> <guruh> ini dia ya ah hati-hati hukumnya ajak dia ke masjid ada orang Islam tetangga masjid belum mau ke masjid hukumnya ajak dia ke dahulukan fikih dakwah mungkin anda dijadikan oleh oleh tetangganya supaya mengajak dia bukan mencela dia nanti kalau hari kiamat ditanya bagaimana engkau saya tempatkan di samping si fulan yang nggak ke masjid supaya engkau ajak bukan supaya engkau bikin status mencela dia di Instagram dinaikin punya tetangga beriman tapi nggak ke masjid hmm. bukan itu Yeah. Jadi, ustaz, ini pakai saleh. Saya punya cerita begini: ada masjid mewah nih, mirip begini tapi lebih besar. Ini Komplek. kompleknya banyak umat Islam ya, yang kalau di sensus mungkin 90%. Tapi yang ke masjid, dua, tiga, dua, tiga kan ditanya, Pak Muslimnya banyak, banyak katanya berapa persen, hampir 90 Kenapa nggak ke masjid? Nggak tahu pak. Oh, baik gini aja. Libur hari apa? Sabtu Ahad. Baik. Nanti hari Sabtu subuh. Jumatnya kita beli buah. Subuh kita ke masjid. Nggak apa-apa bertiga gini nggak apa-apa. Nanti dari masjid kita datengin satu dulu tetangga bawa buah. Datangin. Assalamualaikum. Umsalam. Eh, Pak Ustad, Pak ada iya. Dari mana? Dari masjid. Ya, Antum tuh tadi nggak kelihatan, kami kira sakit tadi tuh nggak ke masjid. Nih bawa buah ini. Itu nggak diminta, zuhurnya ke masjid. Ya, jadi kalau tetangga belum ke masjid, ya, fikihnya fikidah dakwah dipraktekkan pertama kali. Ajak dia ke ke masjid, minimal doakan. Balik ke yang tadi, teman-teman sekalian. Jadi apa yang menarik di sini? Itu yang disebut dengan hijrah. Kalaupun kemudian memaksa kita untuk pindah tempat, karena di tempat bekerja ini susah sholat, ya mau jumatan pun nggak bisa. Tapi anehnya itu anda tahu rizki dari Allah yang ngasih rizki Allah. Kok bisa cuma gara-gara jaga toko ditinggalkan jumatan? Padahal yang ngasih rizki itu adalah orang yang kita kemudian datang kita sebagai orang ke masjid menyembah Tuhan kita yaitu Allah. Kan Allah yang punya rizki, Allah yang ngasih rizki, Anda tahu yang punya rizki Allah. Tapi Anda tega meninggalkan Allah hanya sekedar jaga toko dan di situ Anda mengharap ya Allah berikan saya rizki. Kan aneh namanya. Kalau Anda berpindah, saya pengen pindah ke tempat lain yang sholatnya gampang. Saya pengen pindah ke tempat lain yang ngajinya gampang. Perpindahan yang membawa perubahan kita untuk dekat dengan Allah disebut hijrah namanya. Apa namanya? maka nabi diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Yasrib Al-Madinah Al-Munawwarah untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang menampakkan nilai keimanan, keimanan yang mesti beda dengan jahiliyah. Maka apa yang pertama kali Allah perintahkan sesaat sebelum hijrah itu untuk menunjukkan perbedaan orang beriman dengan orang yang belum beriman, turunlah Quran surah ke-62 ayat 9 itu ya ayyuhalladzina perhatikan baik-baik dengan turunnya ayat ini yang disapa orang beriman Allah menginginkan ada perubahan pada diri orang beriman untuk membedakan dengan imannya dengan orang-orang jahiliyah yang belum beriman Apa bedanya nih saya, Anda, kita sudah beriman. Apa bedanya dengan yang belum beriman? Mesti ada perbedaan. Maka Allah firmankan, Ya Ayuhan amanu. Hei semua yang telah menyatakan punya iman. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Harfun nida, huruf untuk memanggil. Dalam bahasa Arab di ilmu Nahu ada 14 jenis huruf untuk memanggil. Ada a, ada aya, ada ya, ada wa, dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran cuma satu yang digunakan. Ya, 361 kali disebutkan. Nida il qarib, nida il mutawasit, nida Memanggil yang dekat, menanggil yang menengah, memanggil yang jauh. ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada untuk menguatkan hukum, haknya tanbih untuk mengingatkan pentingnya informasi yang disampaikan. al disebutkan 1.080 kali dalam Al-Quran ismun mausulun yadullu al jam'il jam'iyyah konjungsi kata sambung menunjuk objek pada semua tanpa kecuali perhatikan kalimatnya hei semua orang yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali besar kecil tua muda betapapun kau merasa dekat dengan Allah kuat imanmu atau menengah imannya standar atau lemah imannya sehingga merasa jauh dari Allah ya subuh jam berapa di sini 340, 341, 430 terjadi perbedaan pendapat. ya, karena berasal dari jauh-jauh ya. Baik. Ambil misalnya standar lah 344 saya dengan koma. Allahu akbar, Allahu akbar. 344. Dipanggil langsung datang. Allahu akbar, Allahu akbar. Dipanggil ingat ya Allah sudah azan. Siap-siap siap salat. -siap, siap Itu imannya iman standar kuat tidak, lemah tidak. Iman standar, belum kuat. Anda kerja jam 7 datang jam 7, standar tidak? Standar. Kerja jam 7 datang jam 6, itu hebat namanya. Di atas standar. Dipanggil jam 3.44 datang jam 3.04. Sebelum dipanggil sudah datang, itu iman kuat namanya. Subuhnya 3.44, jam 3 sudah bangun dia tidak hadir saat adhan tapi dia menunggu sampai adhan tiba supaya subuhnya khusyuk dia warming up dulu dengan tahajud itu iman kuat jadi kalau dipanggil 344 empat datang itu iman standar 344 dipanggil 443 baru sadar nah, itu iman lemah iman lemah tapi Allah memanggil dengan huruf yang sama yang penting punya iman, hei semua yang telah beriman, perhatikan cara menerjemahkannya. Aku tidak peduli apakah imanmu itu dalam keadaan lemah, ataukah imanmu standar, ataukah imanmu kuat. Aku berikan satu amalan yang dengan amalan itu, kalau dikerjakan dengan benar, yang lemah menjadi kuat, yang standar semakin menguat, yang kuat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus iman itu akan membuktikan keberadaan dia yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang belum beriman. Apa bedanya? yaumil <impan panggilan> Dari sejak itu berubahlah nama yaumul arubah menjadi yaumul jumuah. <tuh -tuh> itu asalnya. Dulu enggak ada hari Jumat tuh enggak ada. Jumat itu turun namanya sesaat sebelum hijrah berubah dari yaumul arubah jadi yaumul jumah arubah itu cuman kumpul-kumpul datang rame-rame-rame pulang yang kaya tetap kaya yang miskin tetap miskin dirubah hei yang beriman tidak begitu nggak dilarang kumpul kalau bisa kumpulnya lebih banyak lagi kalau bisa jangan dari satu tempat banyakin tempat a tempat b kumpul tempat kumpulnya disebut dengan Jami' akarnya sama Makanya sering ditambahkan masjid ja, jami, jami itu tempat mengumpulkan yang banyak. Yang datang al-mujtama, al-Islami, masyarakat Islam yang banyak. Waktu kumpulnya, momentum kumpulnya disebut dengan Juma'ah. Apa itu Juma'ah? Juma'ah itu satu, datang kumpul. Dua, saling mengenali diantara yang kumpul, taaruf. Tiga saling mengisi di antara yang kumpul. Datang, saling kenal, saling isi, saling bersinergi. Itulah Jumat. Jadi Jumat itu bukan begini, datang, dengar khutbah, kadang-kadang ngantuk, eh? ada yang tertidur, ada yang bikin khutbah tambahan, eh? kemudian sholat dua rakaat dan pulang, itu bukan Jumat namanya. Itu cuma kumpul-kumpul aja. Jumat tuh datang, kenali siapa yang datang. Duduk, samping kanan Anda siapa? Kiri Anda siapa? Belakang Anda siapa? Depan Anda siapa? Masjidnya sekarang Al-Akbar. Masya Allah, masjidnya besar. Ruang utamanya sudah 4.000 orang. Bikin database-nya. Dari mana yang datang ini? Kumpulkan database-nya. Dipersaudarakan satu dengan yang lainnya. Tidak ada satupun yang datang ke Masjid Nabi di hari Jumat. Kecuali mengenal di antara mereka siapa yang ada. Satu dengan yang lainnya. Termasuk yang dari luar kota, ya. ada orang dari Gotofan namanya Sulek datang ke Madinah. Begitu masuk langsung duduk, orang Madinah tahu semua kalau masuk ke masjid, pengen etika walaupun sebentar, sholat dulu dua rakaat baru duduk. Beliau ini masuk langsung duduk, Nabi sedang khutbah, maka Nabi dengan indahnya ini adabnya tidak menunjuk. Oi, 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 oi. Sholat dulu, sholat tidak tapi membuat kalimat yang umum supaya tidak tersinggung orangnya. Maka dibuat kalimat umum kata Nabi, oh, kama kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala hatta rak'atain." Jika ada seseorang ingin masuk ke dalam masjid, ya, diriwayatkan wa arada an dan dia berniat untuk duduk walau sejenak, maka jangan langsung duduk kecuali salat dulu dua rakaat. Maka kelak diviralkanlah sholat itu dengan nama sholat tahiyatul masjid. Tapi spirit tahiyatul masjid ternyata bukan sekejar sholat. Tapi Nabi ingin menunjukkan kepada jamaah yang ada. Hei sahabat-sahabatku yang dari lingkup lokal di sini. Ini ada kawan kita yang baru datang. Dia belum tahu tahiyatul masjid. Coba lihat siapa, kenali dia, bawa hajat apa. Makanya nggak ada yang datang ke masjid Nabi khususnya hari Jumat kecuali semua hajatnya selesai. Yang lapar datang pulang kenyang. Dulu era-era Nabi awal-awal tuh awal-awal Jumatan itu sampai motong kambing. Tanya ke Soleh tuh. Ya, peserta Jumatan pertama 12 orang, imamnya Mus'ab bin Umar di Bani Salim itu 12 orang pesertanya, awal peserta. Yang dipimpin Nabi 40 orang, itu selesai Jumat potong kambing dulu, untuk mengakrabkan diri satu dengan yang lainnya. Ya. Abah dari mana? Dari sini. Bapak dari mana? Dari sini. Ngobrol, kenalan, kenal. Rekat itu yang disebut uhuah namanya. Ya. Al Akbar nggak usah potong kambing. <laughs> Jamaahnya yang kompak. Di sini siapa yang punya restoran? Yang punya rumah makan? Ya. Yang punya pabrik minum? Yang punya botol-botol itu kumpulkan samping ini sehingga orang merasakan gembira ketika datang Jumat. Ini hari raya ya, khai. Ini id kita setiap pekan ya ukti. Datang gembira ke Jumat. Yang punya profesi A, profesi B datang persaudarakan. Dan semua orang di zaman Nabi rebutan. Allahu Akbar datang seorang. Kata Nabi SAW, siapa yang hendak menjamunya semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Dan Qadar Allah yang pertama ngangkat itu ternyata yang paling miskin di antara mereka. Masih ngangkat tangan. Kata Nabi Fulan, kau duluan jadi tamumu itu dengan gembira digandeng ke rumahnya, ya busra ya busra ya kabar gembira kabar gembira datang ke rumah istinanya ada apa bang <laughs> ada pahala jawabnya pahala ya padahal mungkin yang datang pak karno pak soe, gitu kan ada pahala katanya begitu disebut pahala senangnya luar biasa gimana stok dapur alhamdulillah ada beberapa suap buat anak kita buat anak kita mah pahala datang surga lebih utama Tugas mama tidurkan anak-anak, tugas papa nyiapkan hidangan, biarkan kita menikmati pahala malam ini, tamu kita menikmati hidangan di malam hari ini. Dia ambil kemudian persiapannya, dibentangkan di mejanya, sampai kemudian tersisa kita 13 menit lagi, <laughs> menuju asar. Apa yang terjadi? Maka cahayanya kemudian digelapkan, ya dengan bahasa basi yang sangat indah, mujamalah dalam bahasa Arab, dengan Diberikan piring berisi makanan kepada tamunya, sementara tuan rumah itu hanya pura-pura makan untuk membunyikan saja. Serumah nahan lapar, istri menenangkan kemudian anaknya. Ibu menenangkan anaknya, tidur mereka dalam keadaan lapar. Yang suami kemudian gembira menemani dengan lapar, yang tamu makan sampai lahap besoknya keluarga ini viral dan diapresiasi bahkan dimuliakan oleh Allah dengan turunnya Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu wa ala anfusihim walau kana bihim itulah Jumat jadi orang nggak punya aja sampai bahwa apa Anto misalnya punya kebun, cuman ada ubi, itu kalau spirit cuma cuman bawa ubi hanya untuk Jumat jadi pahala. Mana ayatnya sekarang? Mana Jumatnya? Mana hadisnya? Mana Islamnya? Mana imannya? Itu bedanya iman dengan yang belum beriman. Yang belum beriman kumpul ya kumpul banyak, stadion kumpul. Tarame kumpul nih. Nih, pasar kumpul. Tapi kumpulnya beriman itu selalu ada manfaatnya. Jangan sampai kumpul nggak kenal dengan siapa yang kumpul. Setelah itu persaudaraan. Betapa indah kalau ada dokter kemudian Jumatan. Ada pasien yang nggak punya biaya ke rumah sakit. Bertemu dengan dokter Masjid Al-Akbar punya database-nya. Dokter sekian yang muslim datang Jumatan ke Al-Akbar. Allahu Akbar, yang sakit gak harus ke rumah sakit. Di Masjid Al-Akbar pengobatan atau konsultasi gratis pada dokter. Silahkan dokter di sini. Yang belum punya pekerjaan, ini pengusaha-pengusaha yang punya pekerjaan, konsultasi. Yang punya utang, lunasin itu kumpul bareng ikut sama-sama itulah Jumat itu spirit Jumat yang berlaku di era Nabi kita kehilangan itu sekarang kita kehilangan itu bayangkan kalau hadisnya dipakai ya saya tiangalikum zaman nukamakalah rasulullah saw akan datang satu masa masa ini unik ini hadis tandanya takar zaman di masa itu waktu akan cepat sekali berlalu setahun kayak sebulan sebulan kayak sepekan sepekan kayak sehari sehari kayak sekilatan sudah terasa belum sekarang? Kayaknya baru kemarin saya ke Surabaya ya, ternyata sudah setahun kan? Terasa sekali. Nah, ada waktunya ketika itu tiba, terjadilah percepatan digitalisasi. Takorbul aswak, pasar mudah diakses kata nabi. Dulu Anda berangkat pakai angkot, pakai ojek, sekarang klik datang barangnya. Sudah terjadi sekarang? Dan pada masa itu yang tersyurgul dan fitan, hoaknya banyak hoax-nya banyak, manipulasinya banyak, propaganda banyak, penipuannya banyak, dan bahkan karena digitalnya itu berkembang, penipuannya pun online-nya banyak. Judi yang biasa offline, online. Pinjaman yang online, on. yang offline tadinya jadi on, online. Disingkat jadi pin, jual. Pinjaman bikin bank, Nah, ketika terjadi itu, apa solusinya? Ternyata Islam datang bawa solusi. Kenapa nggak dimanfaatkan teknologinya, bikin aplikasi? Ini kan kita di Surabaya, tapi nggak semua yang ada di sini orang Surabaya semua kan? Ya, yeah. yang dari Perak mana? Tuh. Ada yang dari Madura, tuh. Sidoarjo, tuh, ya, yeah. mana lagi? Malang, masya Allah. Yang paling jauh dari mana? Aceh. Ada yang lebih jauh dari Aceh? Cianjur. <laughs> ada lagi? Ha? Flores, Flores, masya Allah ya Manado tuh kenapa nggak dibuatkan database misal sekitaran Surabaya dulu bikinkan atau Jawa Timur pada umumnya bikin database masa dari yang banyak ini ada yang bisa bikin aplikasi bikin di situ cantumkan di situ daftar kita itu teman-teman kita eh yang jualan beras yang jualan baju yang jualan hasil tani yang jualan hasil kebun bikin aplikasinya nanti orang Surabaya yang perlu baju tinggal klik beli dari situ yang perlu hasil padi, hasil kebun, hasil tani beli dari situ, klik beli ke situ. Termasuk kemudian infak zakatnya kumpulkan lewat situ aplikasi, linkkan ke setiap masjidnya. Kalau itu bisa kita bikin, bisa kita buat dan di Jumat kita ketemu makmur. Zakatnya mengalir di dalam, ekonomi berputar di dalam. Bikin aplikasi misal ojek soleh tuh, pakai fingerprint di masjid. Setiap tukang ojek kalau pengen ojek ke masjid absennya subuh fingerprint yang bukan tukang ojek pepeo silahkan coba lagi tukang ojek fix silahkan masuk sebulan DKM menyiapkan sembakonya jadi dia nggak mikirin sembako hasil dia dapatkan dibawa 30 simpan di masjid 70 dia bawa kalau sukses kembangkan jadi muzaki kalau nggak sukses subsidi lagi dari yang 30 dari mana modalnya dari zakat infak teman-teman yang masuk ke kotak infak putar lagi di situ kalau perlu wali kota Surabaya bikin putusan daripada membiayai yang besar-besar, yang opang-opang ojek panggalan, bikinkan aplikasi lokal, bikin gerakan lokalisasi. ASN wajib naik ojek dari situ, belinya ke situ, yang di dalam dibeli, ekonomi berputar di dalam, zakatnya diputar di dalam, baru kelebihannya setorkan ke pusat. Jadi, itulah Jumat. Mana makna Jumat itu sekarang? Mana? Tapi yang paling menarik hafal ayatnya, hafal hadisnya. Dan habis Jumatan, Jumatannya dadang. Datang dengarkan khutbah, kadang ngantuk, kadang tiduran. Yang didengar ujungnya aja, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Pulang, sendal yang bagus-bagus hilang -bagus, semua. Setelah itu langsung, aduhlah kita mau weekend, mau liburan, sambil Jumatan, Jumatannya nyambi. Padahal Jumatnya harus bahagia, masjid itu membahagiakan, menyenangkan. Di masjid saya itu kalau id khususnya, itu anak-anak difasilitasi yang perosotan, yang mainan, yang apa, yang pakai gula, yang manisan. Sampai mereka bertanya lagi, kapan Idul Fitri lagi Ustaz? Gitu, pasti dikenal. Boleh al Akbar bikin perosotan Pak Depan. Mainan taman untuk anak-anak. Sehingga anak-anak itu bertanya, kapan Jumatan lagi? Kapan dapat kembang gula lagi? Kapan dapat manisan lagi? Antum tuh yang punya CSR, CSR. Kenapa nggak disebarkan amplop kecil kasih anak-anak? Kasih 10 ribu, 10 ribu. Sampai mereka nanya lagi. Om kapan Jumatan lagi? Gitu. Itulah Jumat. Itulah yaumul Jumat. Itulah ya ayyuhalladzina amanu, orang iman begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya itu tipikal orang yang tidak menginginkan kita melakukan sesuatu tapi tidak memahami apa yang kita kerjakan. Di Islam itu tidak pernah ada nama yang hampa makna, itu enggak ada. Semua nama ada maknanya. Salat kenapa subuh kenapa fajar, kenapa buhur, kenapa asar, maghrib, isya, itu ada artinya. Ini dari takbir, gini, sampai salam, itu ada maknanya. Kenapa tangannya mengangkat begini? Kenapa kakinya itu lurus tegak menghadap kiblat sejajar dengan bahu? Itu ada artinya. Abdurrahman bin Auf jadi kebangetan kayanya, cuman paham berdiri saja. Dari berdiri dipraktekkan jadi kaya begitu. Antum sampai salam belum kaya-kaya. Ya. Ali itu mempraktekkan bagian sujud jadi pinternya luar biasa. Kita sujud dah banyak dah lama nggak selevel itu apa yang salah? Boleh jadi kata Al-Qur'an, ini kata Al-Qur'an, kata Al-Qur'an. Boleh jadi ada di antara orang salat belum memahami apa yang dikerjakan dan dibacakan dalam salatnya. Itu poinnya. Itu poinnya. Kita tinggal 5 menit teman-teman. 14.33 itu masuk asar. Saya mau tunjukkan satu saja begini, contoh ya. Ini contoh nih. Ini saat takbir. Ya. Tangan kan diangkat gini ya. Hadisnya di Al-Bukhari nomor hadis 757, hadis Muslim nomor hadis 397, rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Abdurrahman bin Sahar, pelakunya namanya Khalad bin Rafi Az-Zurayqi. Khalad ini salat datang ke Masjid Nabi, Lalu Nabi sedang berada di sisi lain, beliau salat sunnah. Begitu selesai salat, fumaatan Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fakalah dan mengatakan Assalamu Alaikum ya Rasulullah. Assalamu Alaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, irujiyak salli fa inna kalam tussalli. Kamu balik lagi salat karena engkau belum salat. Kurang lebih tiga kali begitu sampai dia berkata, ya Rasulullah, ma'uh sinu ghaira'h alim Ya Rasulullah, aku enggak bisa lebih baik daripada ini, tolong ajarkan aku maka diajarkan dari mulai wudhu, wudhu dari mulai wudhu sampai salam saya persingkat satu saja untuk menunjukkan betapa pentingnya bagian gerakan sholat lihat sini jadi begitu diangkat hadhuman kibaihi ini riwayat pertama di al bukhari ke sini riwayat an nasai di sini yang dekat daun telinga jadi ada dua cara di sini ya di sini tapi apa maksudnya ini ini ada artinya kalau anda ingin khusyuk dalam sholat, ini ada kitabnya ya, bukan ilmu takatik, ada kitabnya, ada sanadnya. Kalau anda ingin khusyuk dalam sholat, maka buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan diri anda kepada Allah, dan rasakan ini sholat mungkin terakhir yang anda kerjakan dalam sholat. Itu yang dimaksud Al-Baqarah ayat ke-46. al annahum rabbihim wa annahum Nabi berbalik mengatakan solatlah salatan Salatlah kalian seperti halnya kalian menjadikan salat yang terakhir Tapi buang urusan dunia ke belakang Masalahnya ada orang ketika takbir pengen khusyuk dunia masih dibawa. Itu yang menjadikan gak khusyuk Allahu Akbar Di lisannya Allahu Akbar Tapi perilakunya handphone hu akbar Jemuran hu akbar Status hu akbar Allahu Akbar Tang ting tung ting tang ting tung Halo sebentar ya selagi lagi sholat Dibatalin dulu tuh dan ini yang menjadikan kita bisa menepi setan. Karena kenapa? Nanti silahkan cek saat asar ya. Karena saya mau akhiri. Sebelum sholat, itu semua orang bisa fokus untuk sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Tapi ketika mulai takbir, Allahu Akbar, setan mulai berkata. Setan ada sembilan jenis setan. Nanti kalau saya ke Surabaya lagi, insya Allah kita bikin judul fikih setan. Belum pernah belajar kan? Ada sembilan jenis setan. Setan penggoda orang sholat, namanya khanzab. Kalau dia ada di masjid, yang pertama digoda, DKM masjid. Betul, hati-hati. Nanti lain waktu kita bahas. Sebab kalau DKM-nya itu berselisih, jamaah malas ke masjid. Ya, malas ke masjid. Dia datang menggoda setelah kemudian tangan diangkat fayakulu syaitanu. Maka setan berkata, ingat ini, ingat itu. Ya, sampai nanti ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Gak percaya, satu menit lagi nanti adhan ketika anda sholat begitu mulai takbir setan akan berkata sampai pelajaran saya pun akan dia sebutkan ingat kata Ustadz Adi dia ya? ketika anda takbir akan ada yang menggoda itu setan itu ya nah, saya simpulkan dengan kita berdoa teman-teman sekalian karena kita sudah memasuk waktu asar uh, saya berharap yang kumpul ini mendapatkan syafaat dari Al Quran keberkahan dari Al Quran tolong keluar dari sini jadilah bersaudara jangan terpecah belah jangan saling merendahkan

اللهم اجعلنا من حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحقنا معهم الذين نمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم بارك هذا المسجد مسجد الأكبر يا أرحم الراحمين وبارك مؤسسه يا رب العالمين ومعتمريه يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة